Assalamualaikum, selamat pagi. Hari yang cerah hari ini kita akan melakukan reportase spesial, liputan khusus, peringatan detik-detik proklamasi ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palu, tahun 2021. Mari kita simak. Tabur. Kakak, boleh sorong sedikit. Kiri. Ya. Dan datang.
Baik hari ini, hari baik 17 Agustus 2021, peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Kita ketemu salah seorang ibu yang anaknya berhasil menjadi salah satu pemuda pelajar pilihan untuk aksi braka. Dikenalin dulu, namanya siapa? Baiklah, saya nama saya Nur Sakit, saya Anasya Paski, atas nama anak Indra. Nama panjangnya anaknya Indra. Indra saja, iya, Indra. Namanya sederhana dan singkat ya. Iya. Perasaan seorang ibu anaknya terpilih jadi anggota Paski Braka. Alhamdulillah bangga ya, bagi orang tua. Pasti rasa terharu dan itu sama anaknya. Ibu sempat menangis-menangis iya. Ya. Terus ini. Bangga. Iya, ini kebanggaan sampai di umur berapa Indra sekarang? Umur 17 tahun. Bersekolah ya, dia di Manor Tadulako. Ibu mendukung penuh karir Indra sebagai paskibraka ya. Sangat mendukung dengan anak saya ini. Nah, sebagai cita-cita Ibu, Indra didukung jadi seperti apa nanti? Insya Allah cita-citanya dia mau jadi tentara, karena kalau nasibnya dia, garis tangannya dia. Iya. Menentukan ke situ ya, kita mendukung semua sebagai orang tua ya. Nah, ibunya Indra, namanya siapa tadi Bu? Panggil sehari-hari Bu Santi. Ibu Santi. Ya. Nah, sampai sebatas ini rasa kebanggaan ibu masih berkobar-kobar ya? Iya, masih berkobar-kobar sampai meneteskan air mata terharu. Iya. Nah, pesannya untuk Indra ini, pesan-pesan untuk Indra sebagai anak terbaik ibu. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kedepannya bisa membanggakan orang tua. Ya, memang anaknya juga bisa dengar sama orang tua ya, anak saya ini satu, yang satu-satunya cowok dan keluarga. Harapannya ya, harapannya itu. Kalau pesan-pesannya untuk Indra? Pesannya itu saja sama orang tua, jangan sampai mengecewakan. Iya. Iya, apa yang dibanggakan orang tua bisa jadi kenyataan. Iya. Iya, itu saja. Jangan sampai, karena dunia sekarang ini. Betul. Naulanya saya narkoba, game, semua. Iya, semuanya ya. Itu yang saya hindari sama anak saya itu. Jadi harapan itu iya, ya, Indra menjadi anak yang berbakti, berbakti pada berguna, orang tua, insya Allah jadi anak yang terbaik, berguna bagi nusa dan bangsa. Iya. Ibu Santi, saya berterima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman. Hai, terima kasih. Kali ini kita ketemu keluarga bahagia lainnya. Dikenalin dulu tante namanya. Murtada ada Al-Bakir. Nama tante. Oh, nama ini, nama saya Tri Suryani. Tri, ibu Tri ini anaknya Murtada Al-Bakir. Ini teman kita nih, Paksi Braka. Mas, saya panggilnya Mas Bakir ya. Iya. Bagaimana perasaannya setelah berhasil menjadi Paksi Braka? Perasaan saya sangat senang. Dan juga bangga. Bangga jadi terpilih sebagai anggota Paksi Braka 2021 ya? Iya. Harapannya tante, untuk anak tante, kebanggaan keluarga, kebanggaan Kota Palu, harapannya untuk Bakir? Untuk Bakir, semoga kedepannya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Siap, harapan dan pesannya tante ya. Bakir, iya. Ini kan di kalangan teman-teman tadi saya sudah sempat tanya-tanya ini. Kamu cita-citanya apa Bakir? Insya Allah nanti juga tes IPDN dan kedinasan. Siap. Tante merestui cita-cita Bakir. Iya, insya Allah. Iya. Untuk kesempatannya, terima kasih banyak channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu sama anggota Paksi Braka. Boleh dikenalin, Mbak, namanya? Nama saya Triana Ragil Kartika. Nah, posisi? Saya penjuru kanan sore. Ada temannya? Boleh dikenalin? Nama saya Muhammad Fadel, posisi saya 17 pagi. Dari asal sekolah? SMA Negeri 2 Palu. Temannya? SMA Negeri 2 Palu. Saya panggilnya Mbak Tria, Triana. Triana atau Ragil? Ragil. Ragil. Ragil, kesannya setelah berhasil mengibarkan bendera merah putih? Kesan saya sangat senang melihat teman-teman saya menjalankan tugas dengan sukses. Kalau Fadel, perasaannya setelah berhasil menjadi Paksi Braka terbaik untuk 2021 dari ribuan teman-teman terpilih? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang, bangga dengan diri saya bisa sampai sejauh ini. Siap. Fadel asalnya dari? Dari Palu. Ragil?
Dari Palu. Dari Palu ya? Kebanggaan orang tua, saya juga bangga sampai menangis saya. Tapi nggak meraung-raung. Nah, teman-teman, setelah ini harapan-harapannya ke depan seperti apa? Menjadi yang lebih baik lagi, bisa mencontoh hal yang lebih baik kepada adik-adiknya. Itu Ragil. Fajar, harapannya? Ya sama seperti Ragil tadi, bisa mencontoh adik-adik nanti bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin. Terakhir sekali nih teman-teman, Ragil cita-citanya apa ini? Mau mendaftar dari Poan. Siap, kalau Fadil? Insya Allah mau mendaftar Akmil atau Akpol. Terima kasih ya kesempatan dan waktunya untuk Deddy Sapa Teman, channel Deddy Sapa Teman. Terima kasih, boleh ucapkan salam untuk channel saya. Jangan lupa di apa gitu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye.